Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Aslim Nia Rahmadani. Di video kali ini, aku akan memberikan tutorial cara mengalahkan bos yang ada di kantor pajak ya teman-teman. Oke, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like juga ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ke tutorialnya. Oke teman-teman, yang pertama kalian ke Yakuza Himawari dulu ya teman-teman untuk mengambil senjata ya teman-teman. Nah, kalian klik aja menu, terus Yakuza Himawari kalian klik ya. Nah, setelah gini ya teman-teman, kalian klik menu, siam setting, terus elemennya kalian offin ya teman-teman. Nah, yang ada di kanan bawah ini kalian off. Nah, setelah off, nah ini kan nggak ada ya teman-teman, kita langsung aja ambil senjata yang ada di dalam ya teman-teman. Oke, nah kita ambil tembakan yang ada di sana ya teman-teman. Ini nggak usah diambil. Kita membutuhkan yang, oke, bentar ya teman-teman. Kita ambil. Kita masuk. Nah kalian ambil tembakan yang ini ya teman-teman. Yang ini, ya kalian ambil. Nah setelah udah ya teman-teman, oke, ini ada uang ya teman-teman, kita ambil nggak apa-apa ya teman-teman, karena bisa buat beli pelurunya ya teman-teman. Oke, terus yang kedua kalian pergi ke harbor ya teman-teman. Ini ada tulisan harbor, kalian klik. Nah di sini kalian beli peluru ya teman-teman. Oke, nah kalian beli peluru, klik ini ya teman-teman, bui. Terus kalian beli yang shotgun bullet apa-apa ini ya teman-teman, kalian klik yang ini. Kalian klik, kalian beli 5 atau 6 ya teman-teman, atau 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, aku beli 8 ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian langsung aja ya teman-teman ke kantor pajaknya ya teman-teman. Nah, kalian klik aja cafe. Terus kita langsung aja ke kantor pajaknya ya teman-teman. Nah, kita langsung ke atas aja ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini ruangan bosnya ya teman-teman. Oke, nah dari sini ya teman-teman kita tembak, pasin ini 1 2 3, kan tembak terus aja ya teman-teman ya. Tembak 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 tembak, kalian pencet terus aja. Oke teman-teman, nah udah mati ya teman-teman, atau udah, kita tembak yang ini nih. Oke, nah semuanya udah pada anu ya teman-teman, bosnya udah kalah ya teman-teman. Nah setelah udah kalah ya teman-teman, kita langsung buka aja ya teman-teman yang ada di sini teman-teman ya. Nah ini kayak ada emas batangan gitu loh teman-teman. Nah setelah kalian kalahin, kan ada tulisan action ya teman-teman, kalian klik ya teman-teman.
ada harta karunnya ya teman-teman sini. Kalian klik action. Wow, wow, buka dong teman-teman. Oke, nah ini ada brankas ya teman-teman. Ada brankas. Oke, dan kita langsung buka aja ya teman-teman brankasnya. Oke. Wow, bener dong teman-teman. Ada loh teman-teman. Wow. Kita ambil ya teman-teman. Wow, beneran dong teman-teman dapat 500 ribu yen ya teman-teman. Wow, aku sekarang jadi banyak banget ya teman-teman. Ternyata dia ini koruptor ya teman-teman bosnya. Dan ini ada uang ya teman-teman. Oke, kita ambil. Oke, bentar. Oke, kita taruh sini dulu. Aduh, kita ambil uang ini ya teman-teman. Nah, oke. Oke, teman-teman. Nah, itu dia ya teman-teman caranya. Caranya gampang banget. Kalian boleh coba. Oke, teman-teman, itu aja video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik like dan subscribe. See you next.